Kau ingat 40 kerusi itu kau dah besar? Kau ingat? Kau ingat kau 40 kerusi itu kau dah besar? Kau nak jadi Abang Long? Kau nak jadi dia punya Kingmaker? Tak boleh orang tegur. Kalau sentuh apa pun tak boleh orang tegur. Kalau kau buat apa pun kau tak boleh tegur. Aku nak bagi tahu bahasanya di dalam hati kami ini ada iman. Ada iman. Apabila ada iman, sentuh sikit bab agama, sentuh sikit bab bangsa, bensuh sikit bab negara, kami akan bersuara, kami akan tersentuh. Tersentuh. Dia bukan kira parti mana, bukan kira puak mana. Kalau ada iman, lain kalau iman itu dah hilang, iman itu dah nipis sangat, ataupun iman itu dah rosak, dia tak rasa apa-apa. Tapi bila seseorang itu ada iman, apabila kamu sentuh saja bab agama, apabila kamu sentuh saja bab bangsa, apabila kamu sentuh saja bab negara, kami akan tersentuh. Inilah yang kita boleh nampak bagaimana adanya iman dalam diri pemuda UMNO itu, Dr. Amal Saleh itu. Apabila agamanya disentuh, apabila bangsanya disentuh, apabila negaranya disentuh, dia akan bangun. Dia akan bangun. Walaupun bangun itu mendapat tentangan kiri dan kanan, depan dan belakang, atas dan bawah. Tapi oleh kerana imannya, iman mengatasi segala-galanya, dia tidak hirau. Dia tidak hirau. Ini yang dilakukan, ini yang ada di dalam, aku nampak di dalam seorang ketua pemuda UMNO Malaysia. Tahniah Dr. Akman. Tahniah. Kamu adalah perwira. Kamu adalah perjuang. Biarlah apa orang nak kata. Biarlah tekanan kiri dan kanan. Kamu tetap berada di jalan yang benar. Kamu berada jalan yang benar. Kamu jangan takut. Seperti yang aku katakan tadi, sekiranya ada iman, ada iman, dia makan tersentuh. Tersentuh bagaimana Menteri Pendidikan Dr. Fahlina Siddiq diberi amaran oleh pemimpin DAP. Kamu boleh bagi amaran berapa banyak kamu beri amaran. Kamu boleh bagi. Tapi kamu ingat, di belakang Dr. Fahlina Siddiq itu beribu lagi, berjuta lagi bersetuju. Dia iman ini dia bukan mengatasi parti mana-mana. Iman ini dia tak kira parti, dia tak kira pertubuhan, dia tak kira apa. Sekira ada iman, dia akan bangun, dia akan terasa, dia akan bersuara. Sekiranya agamanya disentuh, apabila bangsanya disentuh, apabila negaranya disentuh. Ini saya nak bagi tahunya. Tahniah Dr. Akbar. Tahniah Dr. Fahlina Siddiq. Tetapkan dengan pendirian kamu. Tetapkan. Bahasanya agama inilah akan menyelamat kita. Iman inilah akan menyelamatkan kita. Bukan puak-puak ini akan menyelamatkan kita. Sekarang itu dulu yang saya nak sampaikan. Teruskan perjuangan. Teruskan perjuangan. Biarlah, wahai Dr. Akman, biarlah di belakang kamu itu 4 juta ahli-ahli UMNO itu menikus. Terpulang. Mereka ada matlamat tujuan mereka terpulang. Allah yang menilainya. Allah yang menentukan. Allah yang menentukan niat dan hati mereka. Di mana mereka. Sekiranya mereka berjuang bukan kerana Allah, sia-sia saja. Sekiranya mereka berjuang bukan kerana Allah, sia-sia saja.
Sia-sia saja, buang masa saja. Buang masa saja bertahun-tahun kamu berpolitik. Apatah lagi kalau untuk nak menyamun harta negara. Apabila untuk rasuah, salah guna kuasa, menipu dan sebagainya. Hasil yang kamu menipu itu, hasil rasuah itu akan menjadi azab kamu di dalam kubur sana. Azab kamu dan penyokong-penyokong mereka maka dapat dah saham kering. Mendapat mereka tahu pemimpin mereka menipu. Mereka tahu pemimpin mereka rasuah, salah guna kuasa. Tapi mereka menyokong juga. Mereka memberi bantuan juga. Kamu juga mendapat saham nanti. Tunggu saham nanti. Takat itu aku nak nasihatkan diri aku. Aku panjangkan kepada saudara-saudara. Nak dengar tak dengar itu hak kamu. Nak dengar. Kalau tak mau dengar, kamu pergi ke video-video yang lain. Banyak video menyanyi, video menari, video apa. Tapi kalau kamu nak cerdik berhubung dengan politik, dengar sikit. Dengar sikit apa yang aku cakap ni. Sebab aku cakap ni tidak ada kepentingan diri aku. Tak ada siapa yang mengupah diriku. Siapa yang mengarahkan diriku. Aku lakau lihaza. Astaghfirullahaladzim liwakum. Assalamualaikum warahmatullahi.